Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan Bang Man. Di video kali ini Bang Man ingin menjelaskan bagaimana cara men-setting YouTube kalian menjadi lebih baik. Karena tanpa setting yang baik, maka para penonton akan sulit untuk menemukan video kalian. View kalian akan sedikit, begitu juga subscriber kalian juga akan sedikit, karena cara setting kalian yang masih awam atau masih mengikuti settingan dari pabrik, ya, dari awal. Karena settingan para YouTuber profesional itu berbeda. Jadi kalian harus mengikuti tutorial dari Bang Man kali ini kalau kalian ingin menjadi YouTuber yang sukses. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan komen, serta subscribe tentunya, serta bunyikan tombol loncengnya, karena subscribe dari kalian sangat berarti bagi Bang Man. Saksikan video Bang Man selanjutnya. Oke guys, untuk men-setting YouTube kalian menjadi settingan para YouTuber yang sudah profesional, kalian cukup menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau mesin pencarian lain yang bisa kalian gunakan untuk pencarian, ya guys, ya. Di sini tinggal kita klik, kita buat YouTube dashboard. Oke. Terus kalian pilih di atas ini, ya. Tinggal kalian klik. Oke, tunggu sebentar. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian tinggal pengelola video. Kemudian kalian tunggu sebentar, ya. Oke, kalian tinggal edit. Kemudian kalian tinggal mengedit deskripsi. Cara membuat tag di sini untuk memudahkan orang lain mencari YouTube kalian atau mencari video kalian. Tapi bukan itu yang ingin saya jelaskan. Kita jelaskan di setelan lanjutan, karena para YouTuber pro ini setelan lanjutan itu sangat berpengaruh, ya. Di sini ada pilihan komentar, izinkan komentari. Kalian cukup membuat izinkan semua komentar seperti ini. Kemudian pengguna dapat melihat rating untuk video ini. Kemudian sedangkan untuk chat itu kalian tinggal conteng izinkan rekaman chat untuk tayang perdana ini. Kemudian sedangkan distribusi offline itu di mana saja, sehingga orang dapat menjadikan video ini tersedia di semua platform. Ini sangat penting, ini sertifikasi teks kalian pilih. Konten ini tidak pernah disiarkan di televisi Amerika Serikat. Kemudian opsi distribusi, izinkan penyematan. Pembatasan usia di sini, apabila konten kalian itu konten dewasa atau 18 tahun ke atas, kalian harus mencantumkan atau mengaktifkan pembatasan usia agar anak-anak di bawah umur tidak dapat membuka video kalian, karena mereka belum cukup umur dan dilarang untuk melihat video kalian apabila konten yang kalian buat adalah 18 tahun ke atas. Untuk kategori di sini banyak sekali. Ada blog dan orang, komedi, hiburan, pendidikan. Ini tergantung dari video kalian itu tentang apa? Apakah games, olahraga? Di sini konten saya mengenai blog dan orang, yang kalian conteng. Kemudian bahasa video, tentu saja bahasa Indonesia. Dan kontribusi dari komunitas, tinggal kita conteng. Izinkan penonton menerjemahkan judul dan lain-lain. Dan tanggal perekaman di sini juga sangat penting, karena pihak YouTube akan mengetahui bahwa video yang telah kalian upload itu adalah video terbaru, bukan dari koleksi lama, ya. Misal kalian baru mengupload video kalian hari ini, tinggal centang hari ini, seperti ini langsung keluar. Oke, hari ini
Oke, buat statistik ini tidak perlu, deklarasi konten juga tidak perlu. Kalau deklarasi konten ini apabila berisi promo berbayar atau penempatan produk berbayar, sponsor atau dukungan. Artinya video kalian itu adalah video sponsor, sedangkan ini adalah video pribadi. Kemudian kalian tidak perlu menconteng ini. Kemudian kalian tinggal pilih simpan perubahan. Oke, selesai semua. Ini adalah setelan para YouTuber profesional ya guys ya. Mungkin cukup sekian. Oke. Oke guys, gimana dengan penjelasan Bang Man barusan? Cukup mudah dimengerti bukan? Sekarang YouTube kalian telah disetting sangat baik dan kalian nantinya dapat memetik hasilnya. Karena setting yang baik adalah awal yang baik untuk meningkatkan dari YouTube kalian. Oke guys, sampai bertemu video Bang Man selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.